Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta musik dangdut di seluruh Indonesia dan rekan-rekan gitaris dangdut Indonesia, terkhusus buat sahabatku semuanya yang sedang mulai belajar melodi. Jumpa kembali dengan saya Agil Bagus Trono ST di tutorial melodi dangdut termudah. Dan kali ini saya akan coba kembali belajar sebuah lagu dari albumnya Soneta yang berjudul Buta Tuli. Lagu Buta Tuli ini kita mulai dengan nada dasar A minor, atau kita mainkan dengan nada dasar A minor. Oke, saya ambil gitar dulu. Gitar. Nah, sudah hadir gitarku. Gitar kesayangan GND. Dan juga saya pakai efek Boss ME70. Baik sahabatku semuanya, kita mulai saja belajar kita kali ini dengan melodi di awal lagu. Tuh, wah, gak pat. Dalam tayangan lambat kita coba pakai clean saja biar lebih jelas untuk mengamati not-notnya. Kemudian untuk tempo abaikan saja. Oke, kita mulai 3 4. Kemudian di sela-sela lagu juga ada melodinya. Thank you.
sahabatku semuanya, kita coba pelan-pelan untuk melodi tengah dalam tayangan lambat. 3, 4. Kita ulang lagi secara keseluruhan dalam tayangan lambat. Kemudian setelah suling juga ada isian melodi kurang lebih seperti ini. 3, 4. Dalam tayangan lambat, 3, 4. Baik sahabatku semuanya, demikian tadi belajar kita kali ini dalam sebuah lagu buta tuli. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan spesial buat rekan-rekan yang baru mulai belajar melodi, jika butuh referensi kembali bisa buka YouTube, kemudian ketik saja tutorial melodi dangdut termudah. Insya Allah berjumpa dengan saya dan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Oke, kita jumpa di lagu berikutnya. Saya Agil Bagus Silono ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.